Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pemirsa sekalian yang saya muliakan. Pagi ini saya ingin membahas masalah kiat-kiat menghadapi pensiun. Pensiun, jangan panik. Karena pensiun pasti terjadi. Jangankan hanya pensiun, umur pun ada batasnya. Pensiun bukan akhir dari kehidupan, tetapi merupakan awal dari kehidupan baru. Kegiatan apa yang bisa dilakukan setelah pensiun? Menurut saya ada tiga. Yang pertama, kalau punya bakat wirausaha, wirausaha. Kalau tidak punya bakat, masih bisa. Yang kedua, yaitu menjadi self-employee atau bekerja untuk diri sendiri. Apakah mengajar, membuat kursus, dan menjadi motivator, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, kalau dua-duanya nggak bisa, masih ada, yaitu kegiatan sosial. Mau jadi ketua masjid, mau ketua RT, dan lain-lain. Kunci sukses menghadapi pensiun, menurut saya, adalah pertama, perkuat jaringan atau perbanyak pertemanan. Yang kedua, bergerak terus tanpa henti. Sebab kalau diam berarti mati. Yang ketiga, jadilah pensiun gaul. Gaul terdiri dari G-A-U-L. G-nya adalah gaya hidup sehat dan bahagia. Kemudian A-nya adalah aktivitasnya bermanfaat buat orang lain. Kemudian U-nya, uangnya banyak. Yang L-nya lupanya sedikit. Demikian, semoga bermanfaat buat kita semua. Amin.